Asmara yang penuh perencanaan, seperti itulah Feli ex Jaribel dan kekasihnya Mario menjalin hubungan pacaran. Meski belum menikah, keduanya telah mengumpulkan dana bersama guna membangun rumah masa depan mereka. Kalau asmara, ya kita mau jalan setahun. Yang pasti sekarang karena usia lebih tua juga, sama sih kita dari awal jalan memang niatnya serius, nggak mau main-main, tapi juga nggak buru-buru. Jadi lagi nabung, lagi beli. Enggak, ya udah ada yang dibeli beberapa furniture. Oh, nyicil untuk perabot rumah tangga. Karena akhirnya kita masih sambil kerja bareng dan. Baru satu tahun menjalin hubungan pacaran, Feli dan Mario nampaknya telah meyakini jika hubungan yang tengah dijalani akan berujung di pelaminan pernikahan. Hanya udah ada. Rumahnya udah ada, jadi karena gini, kakaknya Feli waktu itu ngomong daripada pesta abis itu stres, mendingan difokus juga terhadap hal-hal yang setelah pestanya nanti gitu. Jadi, oh iya setuju sih, kebetulan saya kan juga habis pindahan rumah, jadi memang ada berapa yang harus dibeli. Ininya beda jadinya, tadinya misalnya mau bangun studio musik atau apa, jadi lebih kayak ke ya udah living home living yang untuk nanti saya berkeluarga. Rumah yang sementara dibangun dari dana bersama menjadi bukti tak lama lagi Feli dan Mario akan menyudahi masa pacaran mereka, berganti status sebagai pasangan suami istri. Kira-kira kapan ya? Gua sih baru 10%. Baru 10% beli-belinya. Karena ada barang-barang yang lama juga kan. Jadi baru 10% lah. Karena dia banyak yang dia mau juga. Kira-kira selesainya kapan? Rumahnya? 2016 mungkin. Berarti bisa dibilang 2016 kalian siap menikah di tahun depan? Kalau siap sih sekarang juga siap. Cuman kan saya nunggu abangnya Feli dulu. Jadi kalau dibilang nikah muda mah udah gak nikah muda, emang udah umur. Emang udah umur ya. Cuma kalau ditanya nikah muda kayak mungkin seru ya. Waktu itu gitu, umur 22 misalnya. Tapi ya kalau saya sih lebih balik ke yang penting kondisi emosionalnya siap. Jadi selain materi kan? Nyiapin diri. Emosionalnya ya. Karena kan kalau udah berumah tangga, waktunya gak cuma buat kita, tapi buat keluarga, suami, buat apa, segala macam. Girlband Jaribel rencananya kembali membentuk girlband baru pasca hengkangnya beberapa anggota.